بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an Abdullah ibn Shikhir radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت، أو كما قال. Hadis Hasan riwayat At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, musila bin Adam, dicipta manusia, wa ila janbihi 99 maniyah, apabila dicipta satu-satu manusia itu, sekali dengan cipta dia itu, ada 99 punca kematian. Tuhan bila dia buat kita, ada 99 sebab keliling kita nak jadi punca kita mati. Ada orang mati aksiden, aksiden dengan bermacam-macam cara aksiden. Yang bawa kereta aksiden mati, yang naik motor aksiden mati, yang naik kapal terbang crash mati, yang naik bot karam mati, yang duduk berjalan elok-elok kena langgar dengan orang mati. Nabi SAW kata, manusia bila Allah cipta dia, dia ada 99 punca nak boleh ke dia mati. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam abang kat kita kata, kematian ni anytime, bila-bila masa sahaja satu-satu orang boleh mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in akhta'athul manaya waqa'a fil haram hatta yamut. Nabi kata, kalau orang ni dia tak kena dengan 99 ini, dia tidak accident, dia tidak sakit, 99 punca orang boleh mati, dia tak kena, dia terlepas semua, waqa'a fil haram hatta yamut, Nabi kata dia tetap mati. Allah bagi dia hidup, dia tak sakit, dia tak terlibat dengan kemalangan, dia hidup sampai dia tua, akhirnya mati. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq dekat kita kata, kematian itu adalah satu yang pasti. You tak boleh lari daripada kematian. Walau fi burujin musyayyadah.
Dalam Quran kata walaupun satu orang tu takut mati, dia lari pi, dia pi tempah satu bilik besi yang kukuh, dia masuk menyorok dalam bilik besi tu, kalau sampai masa mati juga. Persoalannya ialah bukan persoalan nak lari daripada mati, tapi persoalannya ialah apa persediaan kita untuk menghadapi mati. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, qalbu syaikh syabun ala hubbi ithnatain, tulul hayah wa hubbul mal, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang tua hati dia mudah dengan dua benda. Satu orang ni walaupun dia tua, umur dah 7, 8, 90, tapi dengan dua benda ni hati dia kira mau lagi. Yang kedua, tulul hayah, dia nak panjang umur. Umur sudah melepasi 90, umur sudah menjangkau 100, duk doa, duk minta panjang umur lagi. Nama kata manusia ni, dia tak mau mati. Satu. Wa hubbul mal, nama kata manusia ni dengan harta tak tolak. Dia cukup syok dengan harta ni. Dia boleh buat sebulan 3,000, dia nak 5,000, dia boleh buat 5,000, dia nak 10,000, dia boleh buat 10,000, dia nak 20,000, dia nak 50,000, dia nak 100,000, dia nak 500,000 sebulan, dia nak 1 juta sebulan. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tuan kata celaka orang yang macam ni, yang at-takathur, suka nak banyak. Bila dia akan berhenti daripada sifat suka nak bagi banyak harta? Hatta zurtumul maqabir, bila dia sampai di lubang kubur baru habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik, atau kama qala, hadis hasan riwayat at-Tirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata umur umat aku antara 60 ke 70. Umur kita ni ramai antara tu lah, 60 70 habis. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, Nabi kata tapi sikit saja yang boleh melepasi 70. Daripada bilangan seluruh rakyat Malaysia yang boleh hidup sampai lebih daripada 70 ni korang. Hak ramai ni 60-70. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu, kuntu jahlisan ma'a Abdillah ibn Utbah, fadhakaru sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ba'dul qawm, kana Abu Bakrin akbar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abdullah, qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63, ومات أبو بكر وهو ابن 63، وقتل عمر
wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Aw kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Ishaq, Abu Ishaq ini tabi'in, dia bukan sahabat Nabi, dia daripada kalangan tabi'in. Dia wafat tahun 128 Hijrah. Dia kata, satu hari aku duduk-duduk dengan satu lagi tabi'in yang bernama Abdullah bin Utbah. Dia ni pun tabi'in juga, dia bukan sahabat Nabi. Dia wafat tahun 74 Hijrah. Cuma senior dengan junior. Abu Ishaq kata dia duduk-duduk sama dengan Abdullah bin Utbah. Fadzakaru sini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sembang satu tajuk cerita tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang setuju, kata Nabi wafat umur 63. Semua orang setuju. Cumanya faqala ba'dul qaum, ada sebahagian kata kana Abu Bakrin akbar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai duduk-duduk tu, ada seorang kata, dia kata Sayyidina Abu Bakar masa dia mati, umur dia lebih tua daripada Nabi. Nabi wafat 63. Tapi ada satu orang kata, dia kata masa Sayyidina Abu Bakar mati, umur Sayyidina Abu Bakar lebih daripada tu. Dia lebih senior, dia lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Utbah, dia ni alim, alim besar. Dia kata qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Dia perbetul fakta ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63. Wa mata Abu Bakrin wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Dan Sayyidina Abu Bakar juga meninggal ketika umur dia 63. Dia kata kalau hang kata Abu Bakar mati umur lebih tua daripada Nabi, tak betul. Nabi wafat umur 63, Sayyidina Abu Bakar pun meninggal umur 63. Wa qutila Umar wa huwa ibnu thalathin wa sittin. Demikian juga Sayyidina Umar, waktu dia kena bunuh, Umar mati kena bunuh. Waktu dia kena bunuh, umur dia juga 63. Tiga sahabat ni meninggal umur 63. Nabi pun meninggal 63, Abu Bakar pun 63, Sayyidina Umar pun 63. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu yang kata bila satu orang lahir ke dunia ni, ada 99 penyebab dia nak mati. Kalau tak mati kerana sakit, mati aksiden. Kalau tak mati aksiden, mati kena bunuh. Kalau tak mati kena bunuh, mati silap makan ubat. Ada juga. Saja nak jadi punca, nak jadi kepada sebab dia meninggal ni, silap makan ubat. Yang pentingnya apa? Tuhan dah tulis dah kontrak dia berakhir bila, sampai pada tarikh itu kontrak dia akan tamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu benda yang kita tak tahu, kebanyakan kita tak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur 63. Okey. Jenazah Nabi, yang ni ramai orang tak tahu. Jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disalatkan secara berjemaah. Kita duk ingat, kalau hari ni ada orang alim, ulama mati, semayang melimpah masjid, kalau Nabi tak tahulah lagu mana punya ramai orang semayang jenazah dia. No. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, jenazah Nabi tidak disembahyangkan secara berjamaah. Imam Asy-Syafi'i tulis di dalam kitab dia Al-Umm. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata sallan nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afradan la ya'ummuhum ahadun wa dhalika li'azmi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanafusuhum fi an la yatawalla al-imamah fi salah alaihi wahid.
Ini tulisan Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Al-Um ni apa tuan-tuan? Kitab Imam Syafi'i hak paling sah. Kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata sallannas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afradan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nabi wafat, jenazah Nabi disembahyangkan secara afradan, seorang-seorang. Ramai pakat pergi ziarah ni, tapi masing-masing masuk sembahyang seorang, sembahyang seorang, sembahyang seorang, tidak dibuat secara berjamaah. La ya'ummuhum ahadun. Imam Syafi'i kata tidak ada seorang pun yang menjadi imam kepada mereka yang ada tu. Wa dhalika li'azmi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i kata pasal apa jadi lagu tu? Pasal masing-masing rasa terlalu besar tugas nak menjadi imam sembahyang mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing rasa tak layak. Kerana besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati sahabat ni. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa tanafusuhum fi alla yatawalla al-imama fi salah alaihi wahid. Imam Syafi'i kata sahabat-sahabat ada masa tu, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua sahabat ada Abdul Rahman bin Auf, semua ada ni berlumba-lumba untuk tak mau jadi imam. Berlumba-lumba, bukan berkebut nak jadi imam, pakat tak mau. Kata Imam Asy-Syafi'i pasal apa? Pasal besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek lagi apa kata imam-imam lain? Kata Al-Qurtubi. Tuan-tuan, dia ada satu kitab tafsir, dia tafsir Al-Qurtubi. Kata Al-Qurtubi, semua sahabat tak mau jadi imam, pasal masing-masing nak ambil berkat. Seorang-seorang semayang jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau share benda ni dengan orang lain. Itu kata Al-Qurtubi. Ni semua boleh rujuk, dia ada dalam kitab-kitab depa. Al-Qurtubi, kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dalam kitab tu juzuk 4 muka surat 225. Al-Qurtubi tulis macam tu. Syekh Utsaimin Saudi, dia kata apa? Jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam disalat secara individu, seorang-seorang. Pasal apa? Pasal sahabat tak mau ada siapa depan mereka ketika semayang. Masing-masing ni nak semayang menghadap Nabi aja, tak mau ada siapa selang duduk depan. Itu kata Syekh Utsaimin, ahli fatwa Arab Saudi. Al-Buhuthi Al-Hambali, dia kata apa? Yang pergi jadi macam tu pasal apa? Pasal masing-masing terlampau hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mau siapa naik nak mendahului orang lain. Masing-masing kira rasa dia tak layak untuk nak jadi imam jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masa hayat Nabi, Nabi tunjuk bila ada kematian, ada imam, ada makmum. Semua orang buat. Walaupun Nabi tak jadi imam, sahabat naik jadi imam, ada makmum duduk di belakang. Bila mai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak disembahyangkan secara berjamaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu sekali para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadith minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khaira. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi
sallallahu alaihi wasallam ada banyak hadis, dia kata. Minha, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut. Banyak-banyak hadis Nabi ni, ada satu hadis Nabi kata, jangan ada siapa di kalangan hampa yang duk bercita-cita, duk pasang angan-angan nak mati. Tak mahu. Walau sakit teruk macam mana pun, walau Allah uji dengan apa musibah sekalipun, Nabi kata tak mahu ada ingat dalam hati, aku ni biar mati barulah senang. Tak mahu. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Dan Nabi kata jangan ada siapa duk minta doa kepada Allah supaya dia mati sebelum masa dia. Kita tak tahu bila kita nak mati. Kita tak boleh minta supaya mati awal, tak boleh. Kita serah dekat Tuhan. Bila Tuhan kata sampai masa kita, kita pi. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Nabi kata jaga baik-baik. Cerita mati ni ialah cerita terputus amalan. Kan dalam Quran Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan tak buat kita melainkan Tuhan nak kita beribadah. Kita jadi abdi dia. Maknanya hidup kita ni daripada celik mata pagi sampailah kita nak pejam mata tidur malam sekejap lagi, kita kena fikir apa ibadah, apa amalan yang kita nak buat untuk kita bawa balik waktu menghadap Allah. Itu tujuan Allah buat kita, bukan dia suruh kita pergi buat benda lain. Dia nak suruh kita daripada buka mata pagi fikir apa lagi benda baik yang aku boleh buat. Dan kita kena ingat, bila mati, bermakna peluang kita untuk buat amalan sudah habis. Tuan-tuan, bukan kata mati, sakit pun dah tak dapat peluang dah nak buat macam orang sihat. Teringin nak buat ni banyak benda, tapi sakit menghalang daripada buat. Kalau buat pun, tak boleh buat sempurna. Kita tengok orang duduk semayang, boleh qiyam, boleh rokok, boleh sujud. Kita tak boleh. Pasal apa? Pasal sakit. Duduk teringat dalam hati, kalaulah aku sehat. Kalaulah aku sehat. Tak boleh dah, pasal sakit. Tak boleh buat dah macam orang sehat boleh buat. Tumpang sehat, buat. Jangan tak buat. Dan mati itu adalah full stop. Kita tak boleh buat apa dah. Bila kita mati, terkeluar aja nyawa, habislah kita. Tak boleh buat apa dah. Bila terkeluar aja nyawa, kita tunggu orang lah buat kat kita. Maka Nabi SAW kata, ingat. Nabi kata, idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Bila mati, cerita dia, amal apa pun tak boleh buat dah. Wa innahu la yazidul mu'min umuruh illa khairah. Nabi kata, tapi mau ingat, sepatutnya orang yang beriman itu bertambah umur mesti bertambah amalan. Itu orang beriman. Kita bila mai hari birthday kita, hari lahir kita, hak paling kita takut ni apa dia? Hak paling kita takut umur sudah genap 50, umur sudah genap 60, umur sudah genap 70, tapi amalan kita banyak mana? Bila sambut birthday ni bukan cerita nak beli kek. Bila sambut birthday ni bukan cerita nak keluar pergi open table dengan orang. Bukan itu cerita dia. Tapi bila sambut birthday ni, mau duk takut. Duk takut apa? Umur aku makin naik, amal aku banyak mana? Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, la yazidul mu'min umuruh illa khairah. Kalau dia betul orang yang beriman, tidak bertambah umur dia, melainkan bertambah amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksud cara mudah fahamnya apa dia? Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang dah ada hari ini, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat.
Qabliyah subuh jangan tinggal dengan umur yang ada kat kita lah ni. Qabliyah subuh ni by hook or by crook jangan tinggal, sebab Nabi SAW kata dua rakaat sebelum sembahyang subuh tu besarnya pahala dia lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kita jangan rasa cukup, kita jangan rasa okey dengan kerana kita buat sembahyang subuh. Kita kena buat qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal umur kita hari ini bukan macam kita 5 tahun lepas. Bukan macam kita 10 tahun lepas. Umur kita hari ini kena buat, kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah. Tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat empat-empat. Tak boleh buat dah dua rakaat qabliyah, dua rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah dengan 60 dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat empat, ba'diyah zuhur kena buat empat. Pasal Nabi SAW kata siapa buat qabliyah zuhur empat, ba'diyah zuhur empat, Allah haramkan badan dia, daging dia daripada disambar api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi itu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita hadu adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal. Cukuplah umur 30 kita tak buat, umur 40 kita tak buat, umur kita sudah menjangkau 50 lebih, sudah 60, sudah 70. Jangan tak buat witir ini. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, kok mana cerita pun seminggu sekali dua kali bangkit tahajud. Pasti esok di hari akhirat esok, kalau masa kita hidup ni kita sembahyang tahajud seminggu dua kali, di hari akhirat esok kita menyesal. Kita menyesal pasal kita tak buat tiap-tiap malam. Kita menyesal. Kita menyesal pasal kita buat seminggu dua kali. Kita menyesal. Kita menyesal pasal umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sehat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pi masuk pancung, pi ambil ayat sembahyang, buatlah sembahyang tahajud walaupun dua rakaat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambillah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik, seminggu dua kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun dua kali khatam. Dua kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun dua kali. Takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekut apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat, tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita lah ni, akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan qal ya Rasulullah man khairun nas? قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي. Kata Abdullah bin Busr, satu hari dia kata satu badui, satu Arab badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui, hidup nomad,
berpindah randah di padang pasir. Mai jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, man khairun nas? Badui ni mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi satu soalan. Dia kata, ya Rasulullah, orang hak paling baik orang yang macam mana? Nabi kata, man tala umuruh wa hasuna amaluh. Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang Allah bagi kat dia umur panjang, amalan dia bagus, paling baik. Allah bagi dia hidup umur sampai 60, 70, 80, tanya siapa pun, terpacak ibu jari orang angkat. Orang tanya dia, Haji Ma'e kita, dia orang macam mana? Oh, dia kata nak cari macam dia tak ada. Bagus, saya kenal dia pun dah 40-50 tahun, kata saya tak kenal dia melainkan dia orang baik. Masya Allah tuan-tuan, ini yang Nabi maksudkan. Ini yang Nabi maksudkan. Tanyalah, tanya siapa pun, ni Haji Hamid kita ni macam mana? Masya Allah, dia kata Haji Hamid nak keramat hidup. Dia kata keramat hidup. Eh, saya berkawan dengan dia pun 40 tahun lebih, kata saya tak pernah tengok dia marah. Orang punya komen, saya tak pernah tengok dia marah, tak pernah dengar dia hina orang. Masya Allah tuan-tuan, ini dia panjang umur, amalannya baik. Tak cemburukah kita bila dengar Nabi habaq macam ni? Nabi kata orang baik itu adalah orang yang panjang umur dan baik amalan dia. Tak rasa cemburukah? Tak rasa aku nak jadi macam tu? Aku nak jadi satu orang yang serius dengan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara cara kita nak jaga kita ni supaya kita jadi elok, kita jadi baik ni, apa dia tuan-tuan? Inilah cara dia. Kita mai, kita duduk dalam majlis ilmu ni. Ini majlis dia bagi kita ingat Allah. Dia bagi kita muhasabah diri. Dia bagi kita ni dandang rasa aku nak kena buat something, nak jadi lebih baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa pun daripada kalangan hampa yang duduk di dalam majlis, yang majlis itu tak membuatkan kita ingat Allah. Majlis ni maksudnya tempat orang duduk berhimpun ramai, kita pi join sekaki. Nabi kata siapa pun yang pi join majlis, orang duduk bersembang, orang duduk apa, kita pi join masuk sekali. Tapi majlis yang kita duduk, kita spend masa satu jam, kita spend masa one and a half hour, kita spend masa two hours, kita duduk, tak ada sekali hati kita terdetik ingat pada Allah. Tak kira apa majlis pun yang kita pi, kita duduk, kita join majlis itu sejam, dua jam, tiga jam, kita bangkit balik, tak ada satu second pun hati kita teringat Allah. Nabi kata apa? Illa qamu an mithli jifatil himar, sama macam dia pi duduk pi lengkong satu bangkai kaldai. Nabi kata tapi duduk ramai-ramai sembang, lepas daripada tajuk kenuri dia sambung tajuk politik, lepas tajuk politik dia masuk tajuk pasal kejiranan, lepas sedang-sedang 2 jam setengah, lewatlah ni tak sedang, jom aku nak balik, saya balik. Tak ada sedetik yang dia teringat Allah masa duduk lengkong tadi sembang tu. Tak ada satu detik yang dia ingat Allah. Nabi kata dia seumpama tadi ni pi lengkong bangkai kaldai. Wa kana lahum hasrah, malaikat hari akhirat esok bila check balik segala aktiviti semasa hidup dia, tidak ada lain malaikat dia menyesal depan Allah. Dia menyesal depan Allah pasal dia pi spend masa macam tu, punya buang masa pi duduk dalam satu tempat
yang langsung dia tak ingat Allah Subhanahu wa taala, menyesal dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita buat keputusan tu nak main nak duduk dalam majlis ilmu di masjid ni, ini keputusan orang bijak, keputusan orang cerdik. Pasal apa cerdik? Pasal kita bawa bekal balik di negeri yang duit ringgit tak ada guna. Kita cari duit berkepui di atas dunia ni, dalam akaun ada million-million. Kita balik pergi sana, kita balik tangan kosong, tak ada apa. Menyesal kita di depan Allah, sesal yang tak ada guna. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita sampai di muka surat 246. 246. Kuliah akhir kita 6 Rabiul 5 tahun 17. Ya, baru tahun lepas, kali lama mana pun baru tahun lepas. Ini semua bukan salah saya, ini salah Jambatan Pulau Pinang. Saya pos kuliah di masjid ni pasal jambatan repair jam. Ramailah sahabat-sahabat, dia boleh ingat macam-macam. Dia kata ustaz tak main ni pasal merajuk, ustaz tak main ni ada sebab lain, ada duk tanya saya pula, betul-betul pasal apa ustaz tak main, betul-betul pasal apa? Saya kata pasal jambatan lah. Dah, dia kata, ku ada sebab lain, ustaz abang kat saya, tak apa. Kata, eh, saya kata tak ada, saya memang sebab jambatan. Tak boleh hati. Tanya pula. Tak ada apa. Wallahi, tak ada sebab apa pun. Masjid ni cukup syok, mai. Jambatan tu, saya tak mau duduk sangkut tahun tu lama. Dia jadi tak menentu, uncertainty. Bila dia duduk repair ni, dia jadi uncertainty. Jambatan Pulau Pinang ni, tuan-tuan, tak sebab repair pun dia boleh jadi macam-macam gila, boleh jadi situ. Kalau kami daripada seberang tu ada hal dengan airport, nak naik kapal terbang nak pergi mana-mana, cerita dia 4 jam awal mau duduk pergi. Kalau duduk baca daripada Kepala Batas nak pergi airport dalam 45 minit, okey cantik lah, kita dalam sejam pergi, ha, naik kapal terbang tengah jambatan tu lah. Hari tak ada apa, tak ada apa, cantik, awal dah sampai. Hari dia nak jadi hal, tak boleh kata apa. Satu motor pi hantuk belakang pungkong motor kawan dia, jatuh terguling pun cukup. Dia boleh sangkut satu jam setengah. Dia boleh sangkut satu jam setengah. Dia pi buat jambatan kedua tu, mana tahu tu. Dia dah cakap, dia dah cakap. Tapi kita tak boleh fikir yang pi buat tentu siapa nak naik jambatan. Pi buat tentu. Tak boleh fikir. Hanya orang yang buat keputusan nak buat tentu aja tahu pasal apa dia pilih pergi buat tentu. Alangkah baiknya, kita katalah, alangkah baiknya kalau dia buat jambatan kedua sebelah jambatan pertama ni. Alangkah baiknya. Nu trafik daripada gurun Sungai Petani, Kepala Batas nak terkam main Pinang pagi-pagi ni, kalau ada dua jambatan, dua sebelah menyebelah, Allahu Akbar tuan-tuan, dia boleh berhenti kereta tengah jambatan sujud syukur setiap hari. Pergi buat ujung tu, nak sambung lagi tajuk tu kan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Akhirnya jadi apa? Jadi white elephant. Jadi gajah putih. Tuan-tuan boleh pergi. Bila-bila masa pun, tuan-tuan boleh buat kereta lagu nak buat pusing ke. Apa pun tak apa. Tak ada siapa nanti kacau. Tak ada siapa pun nanti nak marah tuan-tuan. Cuma kalau ada selisih, mereka nanti kata gila dia ni. Tu saja. Tak ada orang naik. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Jadi bila kata lagu tu off stone, orang tak marah dah. Orang kata betul Ustaz, apa Ustaz kata betul. Nah, baik. So malam ni kita sambung muka surat 246, masih di dalam tafsir Suratul Maidah ayat 106, ayat 106. Muka surat 246. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Syahadatu bainikum إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. Saksikan di antara kamu apabila hadir seseorang kamu kepada mati, ketika berwasiat itu hendaklah saksikan dengan dua saksi yang adil, kedua-duanya
akan daripada kamu. Dia kata, baik, ayat malam dia yang kata tafsir Nurul Ihsan ni, dia boleh short choir gitu. Dia punya ayat dia tu. Setakat ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, okey gi, kita rasa lapang dada. Biar dia mai syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyatu tsnani dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Dia terjemah tu, dia kata saksikan antara kamu apabila hadir seorang kamu kepada mati, ketika dia nak berwasiat itu hendaklah saksikan dua saksi yang adil keduanya akan kamu. Kalau tak kena gaya dia tabi asap buat telinga ni, dia nak abang apa ni? Kata. Dia nak abang kata kita dianjurkan suruh buat wasiat sebelum mati, buat wasiat tu je dia nak abang. Islam menganjurkan supaya kita buat wasiat sebelum mati, supaya lepas mati kurang pergeseran di antara keluarga yang ditinggalkan. Sebab hari ini tuan-tuan, banyak pihak duk menawarkan khidmat tulis wasiat supaya tak jadi riuh rendah bila mati. Tuan just bayangkan, kita ada simpanan duit sikit sebanyak, okay? Punya bagusnya kita ni, duit kita ada dalam bank mana pun minim tak tahu. Punya bagusnya kita ni, duit tanya mana pun, tapi simpan dalam tiga bank. Oh, tiga bank. Dalam Maybank ada, dalam Public Bank ada, Bank Simpanan Nasional ada satu. Sijil premium kok boleh pakai BMW. Tiga. Tak ada satu akaun yang bini kita tahu. Dia pun tak tahu kita simpan di bank mana. Kita punya ATM card pun dia tak tahu pin code nombor berapa. Cerita dia, hang nak kredit minta kat aku rasa patut bagi, aku bagi, aku rasa tak patut, aku tak boleh. Habis. Duit abang ada banyak mana? Bukan kerja hang nak tanya. Ni, abang punya pin nombor berapa? Itu aku punya hal. Hang tak payah tahu. Lagu tu punya abang. Naik motor, gedebuk kata kena langgar dengan kereta Grab apa ke. Dia tu terguling, habis humor. Grab, langgar, habis humor. Tuan-tuan, bini tak tahu apa. Belum cerita duit yang ditinggalkan nak difaraid, tu cerita lain ni. Belum cerita nak faraid lagi. Cerita duit ada banyak mana, duduk dalam bank apa, ATM card, bila dia mati ambil tengok, tahu ATM card tapi tak tahu nombor berapa. Tuan-tuan boleh bayang dah apa punya satu masalah dia tinggal kat keluarga dia. Semua tak tahu apa. Bini pula tak kerja, duduk di rumah mengasuh anak. Bini pun tak tahu apa. Daripada sekecil-kecil benda, nak bayar bil api, bil ayam, bini dia tak tahu. Sampailah kepada hal besar, laki dia ni apa ada, bank mana simpan duit, ada EPF ke ada ke apa, siapa penama yang laki dia, apa pun bini tak tahu. Dan bini ni lesen kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada lesen kereta pun dia tak bagi bini dia bawa kereta. Nak buang minyak pun tak reti. Nak buang minyak pun tak reti. Ni bini tinggal ni. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa punya pokok hujan duk tinggal dekat bini dia ni. Dia mati dah, selamat pergi dah. Ni hak tinggal ni. Dengan anak nak pergi sekolah, dengan nak mengaji, dengan duit nak pergi cari mana. Berapa punya masalah duk ada. Yang heran tu, yang dia tak bagi tahu kat bini tu pasal apa? Bini bukan boleh menikah dua. Hang tu sungguhlah boleh menikah sampai empat. Bini bukan boleh menikah dua pun. Hang punya duk sorok benda ni, tak bagi tahu dekat dia, tak akan jadi susah dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dengan satu nasihat, suruh supaya orang Islam ni buat wasiat. Kalau wasiat pun disuruh buat, hak lain-lain ni lebih lagi lah. Kalau online banking ada, bini kena tahu dia punya username apa, dia punya semua kena beritahu kat dia. Beritahu. Kita simpan dalam bank mana, ada berapa duit. Oh, habang dia, update dia. Ni duit aku ni tinggal RM3.5 ni. Dia kata RM3.5, abang tak apa. Abang pun tak nak guna. Dan. Tapi habang, benda-benda ni semua kena habang.
pasal tak mau masalah. Maka Islam mai dalam ayat yang kita baca ni cerita pasal wasiat. Wasiat ni juga adalah satu mekanisme untuk nak mengurangkan masalah selepas mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Islam bagi tahu apa? Dia kata dalam hal nak menulis wasiat ni kena ada saksi. Kena ada saksi. Tuan-tuan, kita duduk dalam Pulau Pinang ni. Di antara masalah besar dalam Pulau Pinang ni masalah apa? Masalah tanah wakaf. Pasal apa tanah wakaf di Pulau Pinang ni jadi masalah? Pasal apa? Pasal kawan yang wakaf dulu tidak disertakan dengan dokumen yang bertulis. Dia wakaf lisan. Dia kata ni tanah saya ni, dia ada lebih kurang 4 ekar, saya wakaf lah. Buatlah apa pun untuk tujuan kebaikan. Dia dua kira nak ambil pahala, tapi dia tinggal penyakit dekat anak cucu dia. Pasti tidak ada dokumen. Maka ayat nak kita baca malam ni, dia nak ajak kita supaya kita dokumentasikan apa yang kita buat. Kita nak kena dokumenkan benda tu. Kerana dokumen tu yang akan diguna pakai selepas kita tak ada. Mulut ni tak boleh. Baik, selain daripada dokumen, saksi kena ada. Inilah ayat yang dia main kat kita pada malam ni. Dia nak abang kata, nak buat wasiat, kena ada saksi. Saksi ni pula kena cari orang baik. Pasal apa? Pasal nama kata manusia ni, dia boleh musin macam gasin. Sedangkan dia tak dibelik tali pukuih. Tentu pusing gitu ya. Nama kata manusia. Dalam pada duk berkeh serban elok, dalam pada duk gantung janggut elok, dalam pada tu bila mai hal duit habis, serban boleh terongkat, janggut boleh luruh satu-satu. Duit punya pasal. Pasal apa Tuhan buat turun ayat ni? Pasal Tuhan buat kita, dia buat manusia, dia tahu penyakit manusia ni. Manusia dengan duit ni memang besar punya masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana itu, dalam ayat yang kita baca ni dia bagi tahu bila kita mati, harta yang kita tinggal akan diwarisi. Habislah kita mati tutup buku. Hang cari banyak mana pun depa pakai parai habis. Kalau yang mati tu suami, bini akan ambil, anak-anak akan ambil. Kalau yang mati tu bapa, anak-anak akan ambil. Kalau yang mati tu laki-laki, yang bini dia dah mati awal pada dia, anak pun tak ada, laki-laki perempuan anak pun tak ada, adik-beradik dia duk tunggu nak ambil. Benda ni dia simpanlah banyak mana pun, dia akan cayang, dia akan pi dekat ahli-ahli waris yang duk tunggu nak ngap duit dia. Nampak? Dia sendiri pi dengan kain kapan tu lah masuk dalam kubur. Dia pi yang tu saja. Hak dia cari sampai tak semayang ni, hak dia duk cari sampai duk tipu orang ni, hak dia duk cari dengan duit haram dan bagai ni, semua ni tinggal dia pi dengan masalah dia dalam sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mensyariatkan wasiat. Wasiat adalah tidak lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan. Dia tinggal 3,000, dia boleh wasiat 1,000 sahaja. 2,000 lagi faraid. 1,000 saja dia boleh wasiat. Dan wasiat nak bagi 1,000 tu dekat siapa, kena tulis supaya benda tu dilihat jelas dan terang. Baik, hari ni dia mai pula, dia kata wasiat ni hendaklah ditulis dengan jelas dan tidak boleh dengan hanya pesan mulut. Yang ni dari segi peraturan hari ni, wasiat hendaklah ditulis dengan dakwa hitam. Ni hari ni dia nak bagi clear benda tu, mesti ditulis dengan dakwa hitam. Wasiat tidak boleh ada crossword. Tulis perkataan tak jadi cross, tak boleh. Surat wasiat tak, tidak diterima kalau ada crossword. Tak boleh. Surat wasiat tidak boleh padam dan tidak boleh ubah ayat. Ni, nak bagi jadi sahnya wasiat tu, dibuat peraturan-peraturan macam ni. Pasal apa? Pasal tak mau ada pihak saat lagi palsukan wasiat dia. Baik. Dia jaga sampai macam tu. Wasiat, dia kata mesti ada tanda tangan orang yang buat wasiat dan mesti ada signature, tanda tangan saksi dua orang. Mesti. Mesti kena ada, dia kata. Dan saksi itu pula dia ada syarat nilai ni, punya peraturan. Syarat orang yang nak jadi saksi kepada surat wasiat, umur mesti 18 ke atas. Dan orang yang nak jadi saksi kepada wasiat yang ditulis itu mesti waras fikiran dia. Miring tak boleh. Dia kena orang yang sehat fikiran. Orang yang nak jadi saksi
untuk satu-satu surat wasiat tu, dia mesti bukan orang yang nak terima wasiat. Dia jadi saksi, kata nak bagi kat dia, tak boleh. Dia tak boleh jadi penerima wasiat. Orang yang nak jadi saksi itu mestilah Muslim. Tidak boleh ambil orang bukan Islam. Dan saksi mesti ada dua orang laki-laki. Ataupun satu laki-laki, dua perempuan. Ataupun empat perempuan. Perempuan dia kena dua, baru sama dengan satu laki-laki yang nak jadi saksi ini. Kemudian aset yang dia nak wasiatkan tu, kalau tanah, kalau apa, aset yang nak diwasiatkan itu mestilah hak dia punya. Dia tak boleh pergi tinggal wasiat, saya wasiat ni tanah pak menekan saya tu buat mahat tahfiz. Oi, apa menekan hang yang pergi wasiat pasal apa? Tak boleh. Hak dia punya. Dalam geran terang tulis nama dia, tak ada nama orang lain, baru dia boleh wasiat benda tu. Dan harta wasiat itu mesti daripada sumber yang halal. Dia pergi samun bank, ada sejuta dia simpan tahun mana ke, dia wasiat ni, duit sejuta ni dia kata ni hang bagi dekat pondok mana ke. Wih, kata haji banyak duit ni. Itu zaman aku belum haji dulu, dia kata. Zaman belum haji, maksud haji sebelum haji, haji orang kaya ke? Aku sebelum haji aku penyamun, dia kata. Alah ni aku dah bertobat dah. Jadi harta tu, harta aku samun dulu, dia kata. Ambil bagi kat depa buat pondok, dia kata. Mudah-mudahan kesalahan aku ditebus. Tak boleh. Wasiat tidak boleh buat dengan harta haram yang dapat daripada sumber haram. Surat wasiat pula mesti disimpan di tempat yang selamat. Tempat yang tidak memungkinkan ada orang boleh pergi ambil dan palsukan isi kandungan surat. Macam tu detail. Itu pecahan kepada suruhan wasiat yang kita baca dalam ayat 106 surah Al-Maidah. Nampak? Ini dari segi pentadbiran. Islam sebut macam tu ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak buat wasiat, cari dua orang yang dipercayai. Quran apa banyak tu ya. Kemudiannya undang-undang wad'i, undang-undang yang dicipta oleh manusia ni tambah untuk nak kemaskini benda tu. Ada orang tanya, ustaz, kalau kita tak mau ikut yang ni tak apa ke? Ikutlah. Benda-benda undang-undang yang dicipta untuk kebaikan ni kena ikut. Sama macam traffic light, merah, kuning, hijau. Ustaz, kalau saya langgar traffic light tak apa ke? Itu bukan dalam Quran traffic light. Dia kata, bukan kata hadis sahih, hadis palsu pun tak ada cerita pasal traffic light. Dia kata, dengan kerana tu saya nak langgar. Langgarlah, sehari yang kena langgar dengan lori ke apa ke, borang ada akai. Undang-undang tu manusia buat, tapi untuk kebaikan. Satu orang telefon saya, dia kata, ustaz, alah ustaz, saya betul serabut ni. Apa siapa? Saya lah dengan kerja tak ada. Dia rumah macam tu. Kerja tak ada. Dia kata dengan, alah, dia kata dengan anak bola ni, dengan hak duk masuk kolej apa, mau nak pakai duit dengan kita, kerja tak ada. Dengan saya hutang banyak ustaz, dengan apa, tak perlu dengar, duk nampak pokok hujan dengan apa, dengan ribut mongkut duk main lah. Kita kata ni apa, dia nak pergi masuk lorong mana ni? Rupanya hak dia nak abang tu belain dengan hak dia abang mula ni. Hak tu baru mukadimah. Hak dia nak abang ni apa dia? Dia kata dengan bini ni pun satu hal. Ha, tu hak dia nak abang. Yang tu dia panggil subject matter. Dia punya subject matter dia tu. Tapi dia cerita latar belakang dulu. Okay. Bini ni pun satu serabut. Dia tak mau nak faham. Kita punya masalah. Dia kata, kita dengan kerja dah tak ada, kita dengan duit tak ada, kita dengan hutang banyak, dengan anak-anak nak pergi mengaji semua nak pakai duit dengan apa, kita punya serabut alam. Dia kata, dia tambah lagi satu alam, kita dengan serabut alam, dengan dia ada buat tak faham. Oh, dia kata, ustaz, jadi cerita nak abang ke ustaz ni, nak abang dan nak tanya. Nak abang, saya dah pernah cerai dia dua kali. Allahu Akbar, kita kata. Lepas itu saya buh sekali lagi lah. Allah, kata macam mana tu? Pasal tadilah, dia kata, dia patah balik cerita hangat tadi. Dia apa-apa buat tak faham lah apa-apa semua. Saya kata kat dia, eh hang, hang keluar daripada rumah ni, hang nak balik pergi rumah mak hang, nak pergi cerita aku punya masalah semua, hang keluar daripada pintu rumah, aku bagi kau satu lagi. Dia keluar Ustaz, dia kata. Dia keluar. Dia galah beg, dia keluar pergi lagu tu ya Ustaz. Ni saya ni, kita masa tu kita dengan Taufan Mongkut,
Ni bila kita dah reda elok, tapi telefon dia lah, hang mai lah balik. Kita tak nak balik apa lagi. Kita dah tiga dah. Hari tu abang dah bagi dua ni, abang buah lagi satu. Dah tiga dah. Mana boleh dah. Saya tak boleh balik dah kawan. Ya ni sabut Zat dia dah. Saya kata memang sabut sungguh lah kalau jadi lu tu. Nampak tuan? Agak-agak tuan-tuan lah. Cerita ni benar ke saya reka? Cerita benar tuan-tuan. Ya tu hak telefon. Hak tak telefon ni berapa banyak punya dua ada. Kes seumpama tu. Habis Ustaz ni macam mana nak kira ni? Takkan nak kira tiga kot. Ada setengah orang dia faham kata, bila jadi Ustaz, dia ada satu power. Boleh bagi kata, okey lah, hang pasal tak apa. Kira tak jatuh lagi. Dia ingat Ustaz ni ada satu power macam tu. Dia dah tahu dah benda ni, jatuh tiga apa. Dia dah tahu benda ni. Tapi dia tanya Ustaz ni, dengan harapan Ustaz ni ada satu power yang boleh guna. Ustaz ni kata, siapa dia ni? Alah Ustaz pun kenal saya, kita dah biasa jumpa apa-apa. Oh, kenal betul tak? Okeylah, tak apalah macam tu kalau okeylah tak ya tuha. Dia ingat Ustaz boleh bagi macam tu. Ustaz tak boleh. Ustaz cuma boleh habang apa yang Allah, apa yang Nabi habang. Yang tu saja. Ustaz tak ada power, tak ada kuasa-kuasa khas untuk nak bagi benda-benda macam ni. Tak boleh. Bila kita kata tak boleh, dia ambil satu roundabout baru pula, dia kata apa? Dia kata Ustaz, tapi macam saya hak dua kali cerai lupa saya tak report pejabat agama dia lah. Dia mula akal tu dah mai. Saya tak report, dia kata hak dua kali hari tu pun saya tak report. Jadi dia kira macam mana Ustaz, macam kita tak report dia kira dia tak kira kan. Saya kata dia kira. Tak, tapi dia kata ni macam okey, dia kata. Okey ni tak tahu banyak kali. Okey. Dia kata macam macam kalau orang hak duk bercerai ni depa tak pergi report pejabat agama ni kira tak apa ke Ustaz? Kita tak dan jawab lagi, dia tambah satu lagi. Dia kata dak cerit macam duk pergi report ni pejabat agama apa semua ni bukan agama suruh kan. Mengaji bukan tak mengaji tapi tak putih lima. Mengaji tak habis. Kita kata tuan, dia macam ni tuan. Enactment agama negeri ni memang tak ada. Dalam perintah Quran hadis sebahagiannya tidak ada dalam perintah Quran ataupun hadis, tetapi enactment agama negeri ini digubal untuk nak sistematikkan benda ni. Bila menikah kena daftar, bila cerai kena daftar, supaya tak ada orang-orang yang kepiah longgang dengan paku longgang ni boleh ambil kesempatan atas kelonggaran tu. So kita menikah kita kena register, bercerai kena register. Itu yang dia panggil documentation. Pentingnya documentation ni, kerja teratur ni penting. Maka enactment agama ni digubal untuk nak sistematikkan benda ni. Apa yang Allah bagi tahu tu satu seketul benda asas, kemudiannya disistemkan dalam bentuk enactment agama. Kena kita bila bercerai pi report supaya rekod ada di sana, supaya kemudian hari kita tak jadi silap. Jadi hang dah lepas berapa dah talak, hang tak pernah pi report. Han duk kata baru satu, baru dua. Baru satu, han dah bagi 13 lah. Talak, 13 lah dia bagi kat bini dah. Duk sekali lagi, duk tidur bangun dalam rumah tu sekali lagi, duk buat dosa hari-hari. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Sama dengan kes wasiat ni. Dibuat satu peraturan, wasiat ni dia kena macam kita habang tadi. Sampai dakwah hitam pun dia habang. Sampai jangan tak boleh ada liquid paper apa, semua dia habang habis. Pasal apa? Pasal ini soal documentation. Supaya kemudian hari tidak jadi masalah. Tuan-tuan-tuan, kuliah saya ni bila duk terang macam ni, ada kawan komen kot tepi ni. Macam Zoom kuliah lepas komen kot tepi. Dia kata, apalah Ustaz ni, meleret-leret, melalut-lalut, dia kata. Hang nak habang tu habang lah, apa pi pusing punya jauh habis semua. Dia boleh komen macam tu. Saya masuklah dalam profil orang yang komen tu. Tu dia bagus punya Sintaro. Sintaro yang komen ni. Masya Allah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kita elaborate satu isu tu supaya nampak. Supaya nampak. Dia jenis budak cerdik. Dia tak mau ni elaborate jauh-jauh ni. Habang ayah kata, okey lah ni wasiat. Wasiat ni apa hukum dia? Wasiat ni sunat. That's it. Dia kata tak payahlah pergi buat cerita sampai enactment agama negeri, sampai orang bercerai nak kena rekod ni semua apa. Dia kata mengarutlah Ustaz ni, melalut-lalut. Dia kata padan muka saya.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan semua orang yang tegur kita tu betul. Tapi dia boleh tegur, dia peduli apa. Tapi bukan semua orang yang tegur kita tu betul. Saya pernah ditegur satu ustaz juga. Dia tegur, saya sebut Umar Al-Khattab. Dia kata tak boleh. Dia tegur saya, dia kata tak boleh. Mana boleh sebut Umar Al-Khattab? Kena sebut Umar bin Al-Khattab. Tak boleh tinggal bin tu, dia kata. Weh. Saya pun tak apalah. Saya tanya orang yang lebih tahu lagi. Yang kita lebih percaya keilmuan dia. Saya kata salahkah kalau kita sebut Umar Al-Khattab? Ustaz ni kata, Ana pun sebut Umar Al-Khattab juga. Dah. Dan kita tanya dia, kok ada salah dari segi hadis ke, dari segi nahu grammar Arab? Eh, tak ada salah apa eh, kata. Tapi ada orang tegur, dia kata salah. Nampak tuan-tuan? Dunia ni, dia open. Dia open. Siapa pun boleh tegur siapa-siapa. Tak semestinya orang yang tegur tu betul. Tak semestinya orang yang kena tegur tu salah. Kadang-kadang hak orang kena tegur tu betul dah. Hak tegur ni jadi tikuih pebaik labu. Ada juga. Dan ada juga orang yang kena tegur tu ada salah. Dan ditegur dan dia boleh perbetul benda hak dia salah. Ada. Itulah realiti hidup kita. Balik kepada cerita wasiat ni. Wasiat ni Allah habang simple aja. Dia kata, wahai orang yang beriman, kalau sekiranya kamu nak mati, eloklah kamu buat wasiat. Banyak tu ya Tuhan abang. Tapi kemudiannya dielaborate benda ni. Ada pihak buat, jadikan benda tu sistematik. Kalau satu orang nak buat wasiat, dia kena buat proper. Ada surat, dia tulis bagi elok dengan ayat yang jelas. Kepada siapa dia nak bagi kena jelas. Dan tidak ada unsur-unsur perubahan ataupun modify di dalam surat dan sebagainya. Kemudian kena akhiri dengan dia punya signature dan dua orang saksi punya signature. Dua orang saksi ni pula dia bagi syarat pula, mesti kena umur 18, mesti kena dia ni waras fikiran. Semua benda ni tidak disebut secara jelas di dalam Quran, tetapi benda ni dibuat untuk nak kemas kini apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Macam tu. Baik. So dia kata, carilah zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Carilah dua orang yang adil ataupun dua orang selain daripada kamu. Di sini ada dua tafsiran ulama tafsir. Satu kata selain daripada kamu itu maksudnya selain daripada adik warik. Saksi hak nak main sign kata ini wasiat dibuat oleh dia ni, saksi itu sebaik-baiknya adik warik. Kalau tak boleh adik warik, siapa pun tak apa. Satu tafsiran lagi kata saksi itu orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, bagi orang kafir pun tak apa jadi saksi. Ada orang bagi pendapat macam tu, yang kemudiannya diputuskan orang kafir jadi saksi kepada wasiat itu dimansuhkan. Tidak boleh ambil orang kafir menjadi saksi kepada wasiat. Okey, asyik. Kemudian dia sambung. Dia kata firman Allah, in antum darabtum fil ardi. Ni dia main pula satu suasana. Jika kamu musafir di satu negeri, fa asabatkum musibatul maut. Maka kena akan kamu oleh musibah kematian diri kamu di situ. Kita ni pi makan angin. Cuti banyak hari. Sabtu, Ahad, Isnin, cuti hari Malaysia. Kena hari tu lagi banyak hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, dia rawit sekali. Dengan awal Muharram dia masuk sekali dengan jadi banyak hari. Bila banyak hari, rakyat Malaysia yang kata ekonomi tak apa nak cantik ni. Weh, sampai Hong Kong dah. Sampai Hong Kong. Tekat-tekat nak pi apa? Lombok, tekat-tekat nak pi Beras Tagi tu normal. Itu orang Malaysia kira pakai seluar pendek lah weh. Tak ada apa, ini kata orang Malaysia ni. Tekan-tekan nak pergi lombok gelok pendek lah. Nak pergi tomah gelok pendek weh. Okay. Dia ni kemas sikit. Cuti panjang, dia pergi Hong Kong. Hong Kong sudah kena ribut mongkut. Masa dia pergi, ni ayat ni, ayat ni. Ayat ni tak cerita pasal ribut mongkut. Tapi dia kata, in antum darabtum fil ardi. Jika kamu musafir kepada satu negeri, fa asabatkum musibatul maut. Tiba-tiba dah sampai di situ, kamu ditimpa musibah kematian diri kamu sampai-sampai kena taufan mongkut di Hong Kong. Dah nak jadi tuan-tuan, depa pi Mekah baru ni kena juga ribut.
selang setahun dulu pun kena juga ribut. Yang kerin jatuh timpa, yang sampai hari ni Saudi tak bayar lagi tu. Jatuh satu. Ni tahun ni pun ngam-ngam sampai di Arafah azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Boom, ribut mai. Ngam-ngam azan. Boom, ribut mai. Kemah tobang habis semua. Nampak? Yang tu sikit. Mongkut ni kasar tuan-tuan. Saya baca lah tadi duk cerita pasal mongkut apa semua ni. Tuan-tuan nak dengar? Yang kata mongkut ni dia panggil taufan raksasa. Dia panggil. Ni yang kita tiga hari duk kena hujan ni, kena ribah hekok lah. Ha, ribut betul ya no. Dia mai Filipin, daripada Filipin dia pergi Hong Kong, daripada Hong Kong dia pergi China. Dia mai daripada lautan Pasifik, ribut ni. Dia mai daripada lautan Pasifik, dia satu kona baring dia buat. Ha, ekor tu ribah kita tu. Tiga hari hujan. Kena ribah aja. Ha, kena dia langgar betul ni, dia panggil taufan raksasa. Dia mai daripada arah laut Pasifik barat, dia buat lintah hormat. Filipin, Hong Kong, China. Dia mai. Dia bergerak sejauh perjalanan 900 kilometer. Tuan, mau ingat angin ni apa tuan-tuan? Makhluk Allah. Angin ni makhluk Allah. Yang Allah pernah guna angin ini untuk binasakan kaum yang terdahulu. Haduk main ni bukan macam hak membinasakan kaum dulu-dulu. Haduk main ni kira minor. Baru lapih cucu cicit kepada hak main kepada umat dulu aja. Dia main ni, dia bergerak laju tu sejauh perjalanan 900 kilometer. Dia berjalan main tu 900 kilometer. Pakar ni yang saya baca ni. Pakar dalam bidang kajian taufan. Dia haduk kaji taufan ni pun ada satu geng duk kaji taufan ni. Pakar yang duk buat kajian tentang taufan ni rasa pelik. Sebab tidak pernah lagi berlaku taufan aktif di dua lautan yang berdekatan. Depa cek tengok lautan Pasifik dengan lautan Atlantik. Dok ada 9 taufan dok berpusing tengah laut ni. Yang tidak pernah depa jumpa fenomena ini. Selalunya kalau ada di lautan Pasifik situ sajalah, tak ada. Yang ni di Atlantik, di Pasifik, dikesan ada 9 taufan duk pusing tengah laut ni. Dia nak tala api mana tak tahu. Yang mongkut ni dia mai daripada lautan Pasifik, sekali dia singgah di Filipin, dia bagi ranak. Kita masuk Facebook boleh tengok ni. Ha, gambar-gambar yang daripada dua upload ni cerita tentang ganasnya yang kata taufan mongkut ni. Dia lunyai dah beberapa kawasan di Filipin, dia tala pi Hong Kong. Daripada Hong Kong kemarin dia menuju ke arah China, ke arah loji, ke arah loji nuklear China. China takut. Takut ni pasal dia tuju tu ke arah loji nuklear depa. Dia duk tuju pi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di Filipin 20 jam dia duk menggila dalam Filipin 20 jam baru reda. Dia gila tak mau keluar daripada Filipin ni 20 jam, hampir satu hari satu malam. Lepas tu baru dia punya turun reda, baru dia pergi. Tuan, bila cerita benda ni tuan mau ingat satu ya, bila kita duk baca Fatihah ni alhamdulillahi rabbil alamin, satu alam ni Tuhan kontrol. Maka termasuk di dalam unsur alam ni apa dia? Taufan ni. Dia hantar mai. Pakar kata, bukan ini satu. 9 dok ada di dua lautan ini. 9 dok ada. Depa tengok dengan image satellite ni, nampak dia dok pusang ni. Dok ada 9 tempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kena di Hong Kong, kelajuan dia 175 km sejam. Kelajuan dia. Kita tengok budak rempit naik motor, kita duk lari kereta 110, 120, dia potong cuu,
Kita tengok meter kita, huh, budak ni dia lari berapa ni? 150, 160. Kita tak darah. Darah mongkut lagi. Darah mongkut lagi pada ampik ni. Darah mongkut ni lagi. 889 penerbangan terpaksa dibatalkan kerana dia mai, kerana dia buat lintas hormat ni. 889 penerbangan di airport Hong Kong terpaksa dibatalkan. 20 jam dia duduk melilau dalam tu sampai terbang. 889 penerbangan tak boleh terbang, tak boleh terbang, tak boleh turun, tak boleh apa, tutup airport. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian dahsyatnya. Baik, balik cerita wasiat ni. Dia kata pi Hong Kong, pi Hong Kong nak berseronok, duk ingat nak naik train apa ke, nak pi China, nak pi duk tengok apa ke satu daripada abang bagi tempat di China apa-apa semua. Benda ni mai. Mongkut sudah mai. Kita salah seorang terpilih untuk nak jalan dengan mongkut ni. Dalam keadaan duk kalang kabut ni nak buat wasiat. Nak buat wasiat. Baru duk tengok ni, tuan-tuan, tanya orang yang pi haji ni. Duk ada di Arafah, angin mai. Depan mata duk tengok ni, angin satu. Dengan pasir ni apa duk mai lagi. Dengan kelambu Kaabah semua habis. Ha? Sampai nampak pintu tu. Kan, dapat? Nampak tu. Kita duk baca cerita Kaabah ni zaman Nabi Ibrahim ada dua pintu. Satu, betul dengan pintu yang duk ada lah ni. Tapi dia duduk rapat atas tanah. Satu lagi balik sana, balik tepi Rukun Yamani. Ada satu pintu lagi. Zaman Nabi Ibrahim, dia buat Kaabah dua pintu, tidak ada daun pintu. Terpeluhung gitu ya. Tahu terpeluhung? Tak ada pintu. Masuk kau ni, keluar kau ni. Okay. Kemudian, dia buat perubahan macam-macam. Mai zaman Quraisy dia ubah. Dia tutup, buang pintu satu balik sana. Dia tinggal satu pintu. Dia raise up. Pintu ni pun duduk. Standing height, kita berdiri baru jumpa dia punya bendui pintu, dia modify. Mai zaman Nabi, Nabi pernah sebut dekat Aisyah, Nabi kata kalaulah tidak kerana kaum engkau, dia kata dekat Aisyah, baru lagi dengan agama ni mau aku pi buka balik pintu yang Nabi Ibrahim buat di belakang sana. Nabi nak buat balik dua pintu asal macam zaman Nabi Ibrahim punya, tapi Nabi tak buat kerana takut saat lagi umat Islam zaman tu jadi fikir macam-macam. Nabi tak buat. Bila mai zaman anak angkat Nabi Abdullah ibn Zubair, dia nak buat balik. Dia nak buat balik macam yang Nabi duk ingat nak buat, macam zaman Nabi Ibrahim. Dia nak buat balik pintu lagi satu di belakang sana. Kita pun tak pernah tahu, rupanya lekuk bekas pintu tu ada lagi sampai lah ni. Bila dia mai ribut baru ni, dia kibang naik kiswah tu, kiswah terangkat, nampak tu bekas pintu tu duk ada lagi. Masya Allah. Maknanya apa? Hak kita duk baca dalam buku-buku sejarah cerita tentang dua pintu Kaabah ni betul. Bila angkat kiswah baru nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Dalam keadaan ribut duk main ni, Syekh ni teringat nak tulis wasiat. Ni, dia kata ni. Baik, dia kata apa? Maka kena akan kamu oleh musibah kematian waktu pi melancung di negeri orang lain ni. Dia kena yang tu. Tahbisunahuma min ba'di salah. Tuhan kata apa? Kamu habas, yakni kamu tahan dua orang untuk dijadikan saksi selepas daripada sembahyang. Walaupun kita duduk ada di negeri orang, kita nak tulis wasiat, cari juga dua orang saksi untuk menjadi saksi kepada wasiat kita nak tulis ni. Nabi suruh macam tu. Makna importantnya dari segi adakan saksi untuk nak buat apa-apa perjanjian, bukan wasiat saja, apa-apa perjanjian termasuk hutang. Karena dalam Quran kata iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nabi kata kalau kamu berhutang, kamu nak bagi hutang ke, kamu nak berhutang ke apa ke semua, buat surat, tulis. Dan adakan katibun, penulis dan saksi. Pasal apa? Pasal tak mau jadi bergaduh kemudian hari. Dah mati dah orang yang berhutang ni, kita pergi cari anak dia. Kita kata, ni hang anak ni kah? Ha, dia kata dia, pang ada hutang saya RM10,000. Eh, anak ni kata kami tak tahu pun. Ha, apa tahu tak tahu ni aku nak beritahu. Pang hutang aku RM10,000. Asal nak pergi tanya mak. Pergi tanya mak, mak pun kata tak tahu. Jadi anak ni mengaji sikit, ada pelajaran sikit, dia kata kat pakcik, amai tuntut ni. Dia kata, pakcik ada surat apa-apa tak? Ayah saya
apa nama, ada surat tulis kata dia berhutang dengan pakcik. Mana ada surat dia main minta kat aku hari tu, lebih tuanya aku bagilah. Jadi bergaduh lah tuan-tuan, bergaduh. Mesti kita tak tahu betul ke tak betul, mungkin pun tak betul. Jadi nak mengelakkan daripada jadi huru-hara, tulis. Macam mana hutang disuruh tulis, macam itulah juga dengan wasiat disuruh tulis. Demikianlah juga dengan wakaf disuruh tulis. Kalau tidak, jadi masalah macam duk jadi di Pulau Pinang ni. Tok Wan bagi tanah ni wakaf, masa anak tak kacau lagi. Pasal apa? Dia duk nampak muka pak dia nak buat khairat, nak buat kebaikan. Mai lapis cucu, cucu ni nampak tak nampak, nampak tak nampak. Mai lapis cicit, dia pergi tanya orang, mai suka tanah tu. Dia tanya nilai semasa tanah. Tanya-tanya tanah sekaki duk ada RM800. Wui. Dia, wui. Ah, ha, dia mai wui. RM800 oh, dia kata kalau 4 ekar dia pergi jumpa belah angkira sat, dia kata ni kalau 8 ekar, dia kata kalau 4 ekar satu kaki duk ada RM800 dia nak mai berapa. Kawan ni pun tekan kalkulator sampai tak naik huruf, tak naik nombor. Tekan. Wui, dia kata banyak eh. Yalah banyak berapa? Tak tahu, dia keluar E je. Mula nak buat uang lah. Mula pergi duk korek balik geran di pejabat tanah. Tengok-tengok nama Tok Wan ni. Pasal apa? Tok Wan wakaf lisan. Tapi dalam dokumen nama Tok Wan. Mula lah pergi cari lawyer lah apalah semua. Mula-mula nak godak lah. Nak godak, nak jadi panjang. Cari lawyer, lawyer pun mai kira balik apa semua ni. Ni, oh, ni. Kalau Tok Wan, Tok Wan dulu anak dia ada berapa orang. Cucu dia ada berapa orang, cicit dia ada berapa orang, ni duk kira ni, duk kira kira lawyer tu mati gitu ya, tak ada nak selesai kira, mati gitu ya lawyer ni, pasti dah generasi keempat lah. Tapi usaha-usaha untuk nak ambil balik tanah tu memang jalan. Pasal apa? Pasal wakaf dulu, wakaf lisan, tidak ada dalam bentuk dokumen. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Tuhan kata apa? Dalam kamu nak buat wasiat ni, cari dua orang saksi. Nak cantiknya apa? Pergi cari saksi ni lepas semayang. Maksudnya saksi yang macam mana? Saksi yang bagus lepas semayang. Pergi pegang dia ni. Tahbisunahuma fi min ba'di salah. Kamu habas. Habas maknanya kamu tahan dua orang ni, keduanya daripada kemudian semayang. Habis semayang pegang. Tengok dia ni nampak yang muka cerneh, nampak elok. Ni kata ni nak minta hang jadi saksi, aku nak buat wasiat, boleh tak? Pasti tengok muka tu muka yang semayang, muka yang dipercayai. Ambil. Baik. Fayuqsimani billah inirtabtum. Maka bersumpah kedua orang saksi itu dengan nama Allah. Dan jika kamu jatuh syak hati pada barang yang diwasiatkan itu, maka hendaklah minta kedua-dua saksi itu supaya berjanji. Okey, kita dah ambil dah dua orang saksi, suruh mereka sign jadi saksi kepada wasiat yang kita nak buat. Dia kata kita tengok pula duk nampak lagu ai dia ni, nampak tadi lepas sembahyang yang muka nampak jernih elok, tengok dengar sembang kasar pula kan, sembang terai lepas apa ni, tolak harta orang semua, harta aku duk main lagu tu, tapi muka cantik, tapi sembang kuat, kita jadi rasa macam ai eh ni nampak macam tak apa, nak boleh percaya pula dah, kita dah pilih jadi saksi. Okey, kalau berlaku macam tu, kamu mai satu macam dalam hati, jadi macam lagu nak percaya tak percaya dekat dia. Tuhan kata apa? Suruh saksi itu bersumpah. Dia kata la nashtari bihi samanan. Tiada kami akan tukar kesaksian kami ini, kesaksian dengan nama Allah ini, dengan harga daripada dunia ataupun dengan sumpah ataupun dengan saksi dusta. Kalau nampak macam seriau dengan kawan kita pilih jadi saksi ini, suruh dia bersumpah. Dia bersumpah kata dia tak akan tipu, dia tak akan jual saksi dia ni dengan benda-benda yang bertujuan kebendaan. Tuan-tuan, zaman dah orang main duit ya, zaman dah ni semua main duit. Okay, satu orang yang tak salah boleh bagi dia salah. Cara macam mana? Okay, duit dia main duit, dia atong daripada atas sampai bawah, semua dia lepas, dia lepas duit. Kawan tak salah, tiba-tiba semua saksi kata salah. Bila cek balik, oh, ada masuk rupanya, ada masuk. Orang tak salah boleh jadi salah. Demikianlah sebaliknya, orang salah boleh jadi tak salah juga dengan duit. Piatong semua.
Dia start dengan ambil lawyer pandai, lepas tu dia tambah pula kot tepi dengan dupi selit duit mana-mana tempat yang patut selit, semua dia selit. Tiba-tiba jadi salah orang yang tak salah, tiba-tiba jadi tak salah orang yang salah. Dia boleh buat dengan duit. Inilah sebab dia kata semua lubang-lubang yang nak boleh jadi ni palam buang. Cari saksi-saksi yang baik. Walau kana dha qurba, dan jika ada orang yang bersumpah baginya ataupun yang jadi saksi itu kerabat adik-beradik sekalipun, walaupun adik-beradik sekalipun, suruh dia berjanji dengan nama Allah, dia tak akan bohong. Sebab apa? Sebab adik-beradik pun dia boleh makan adik-beradik dia. Ni yang kata manusia. Manusia sampai macam tu jadi. Firman Allah, wala naktumu, tu tuan-tuan, perbetul baris, perbetul titik. Dia tulis wala taktumu, wala naktumu syahadat Allah, dan tiada kami sembunyikan saksi Allah yang disuruh kami dengannya. Suruh mereka berjanji, kata kami akan benang sampai kesudah, kami tidak akan tipu di dalam persaksian ini. Inna idzan laminal athimin, bahwasanya kami ketika itu, yakni kalau kami tipu dalam persaksian ini, kami daripada jumlah orang yang berdosa jika kami sembunyikan akan dia. Orang jadi saksi, dia kena bersumpah, kata dia tak akan tipu, dia akan buat yang betul. Fa in uthira ala annahuma istahaqqa isman, dan jika diketahui atas bahawa kedua saksi itu mustahak dosa pada sumpah atau pada saksi dusta mereka itu, seperti didapati pada keduanya itu harta mayat yang ditohmah ataupun dakwa keduanya berkata harta itu ia beli ataupun wasiat daripada mayat. Kalau kemudiannya orang yang kita pilih jadi saksi ini nampak nak main, dia dipilih oleh kawan yang mati ini sebagai saksi, kita boleh nampak macam ada cerita ketang. Contohnya apa? Harta kawan yang mati, tapi tengok-tengok ada kat dia. Jadi tanya dia ni, pasal apa ni? Ni tanah ni bukan hak si mati punya ke? Ah, dia kata betul lah, tapi sebelum dia mati dia jual kat saya. Nampak macam tu. Dia dipilih untuk jadi saksi. Tiba-tiba dia claim kata harta kawan tu kau tu jual kat dia. Nampak macam tu, itu dia panggil cerita ketang. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran benda ni. Tuan-tuan heran ke kalau dalam dunia ada benda-benda macam ni jadi? Oh, jangan heran. Pemalsuan dokumen ni meriah dalam masyarakat kita ni. Pemalsuan dokumen, tipu ni kerana harta ni, tipu, tipu. Ada satu kes, satu orang mai jumpa saya. Mak dia ada tanah. So mak dia tak mau masalah, lepas mati anak-anak bergaduh semua tak mau. Dia anak tiga orang, dia ada anak tiga orang. Tanah dia ada di tiga tempat. Tanah dia ada di empat tempat dia ni. Tanah dia ada empat tempat. Dia bagilah ke anak nombor satu bagi tanah ni, ke anak nombor dua bagi tanah ni, anak nombor tiga bagi tanah ni. Ada satu lagi tanah dia tak buah nama anak, dia duk pegang. Dia duk pegang. Salah seorang daripada anak hak tiga ni mai jumpa mak dia. Dia kata, "Mak, mak bagi kat saya tanah tu, tanah jauh ke dalam. Saya tak mau. Saya mau tanah hak luang ni, duk tepi main road." Eh, mak ni, mak dengan anak. Dia kata, tak apalah, ambil tanah hak mak punya lah. Pasal dia ada simpan lagi satu kat dia. Apa dia ingat dalam kepala dia, tak tahulah. Mungkin dia nak wakaf tanah tu ke apakah. Nah, ambil hampir urus di pejabat tanah. Tanah hak mak punya, ambil ke hang. Hak mak bagi ke hang, tak mau bagi balik mai kat mak. Tuan-tuan, dia buat apa tuan-tuan anak ni? Dia pergi tukar hak nama mak dia, jadi nama dia. Hak dah bagi kat dia, dia yang jual. Anak dengan mak boleh buat macam tu. Siapa pun tak tahu. Adik had dua lagi tak tahu cerita ni, tak tahu. Sampailah hari mak dia mati. Bila dah mak mati apa semua, adik-beradik tiga orang ni semua tahu. Kata ada lagi satu tanah nama mak ni. Aduk kira had tu nak peraik lah. Pipi tengok nama dia ni. Eh, kata macam mana boleh nama hang? Hang bukan dapat tanah had nu kah? Dia kata, mak pergi kat aku. Ayolah. Nampak tuan-tuan? Boleh jadi dalam masyarakat ni, dia boleh jadi. Dia kata, mak bagi kat aku. Baru tahu cerita
Mak ni ada cerita dekat kawan baik mak ni. Dia ada cerita, dia kata anak ni tak puas hati, minta tanah dia, dia suruh anak ni pergi urus tukang. Cerita kat kawan ni. Kawan ni kemudiannya habang kat anak-anak lain, abang hampa ni dulu tak puas hati, dia nak tukang dengan hak tanah mak. Tapi makna kata dia tukang pergi kat dia, hak nu pun dia tak tukang balik kat mak hampa lah. Nampak tuan-tuan? Ni hak Quran doa abang ni. Jadi dah dalam masyarakat? Jadi. Pasal apa duk jadi ni? Pasal masyarakat tak takut dengan Tuhan. Tak takut. Ni, kita ni lagi duk main ni masa, lagi duk ramai ni orang tak takut dengan Tuhan ni. Makin duk ramai balik pula dah. Ya Allah. Dia main satu masa dulu, pakat duk berubah semua dah. Perempuan pakat pakai tudung habis. Laki-laki pun nak jumpa. Umur 4-50 duk pakai seluar pendek ni, kita dah tak nampak cantik lah. Main balik lah. Hak pakai tudung ke duk buka balik. Hak jantan pun nak jadi pondan. Hak luar-luar panjang pun duk buat pendek balik. Ni, dia duk main balik ni. Dia duk main balik. Silap tang mana tak tahu. Tapi benda ni dia duk main balik. Kita nak tunjuk kata silap no, silap ni pun tak guna. Tapi yang sebenarnya, duk main balik benda ni. Bercakap tak heran kat Tuhan ni, duk main balik lah. Duk main balik lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang Quran duk bagi tahu ni. Pasal apa? Pasal benda ni, dia satu putaran. Dia tak elok, dia main jadi elok. Dia balik jadi tak elok balik. Dia duk main macam tu. Dia duk pusing tu. Nabi SAW dah kata dah, Islam ni, bada al-Islamu ghariban. Islam ni dia start kira gharib. Pelik, orang tak mau ikut. Tapi dia duk putang, dia duk putang. Dia mai satu masa pakai ikut habis semua cantik. Dia pusing lagi, dia pusing balik, dia turun. Pakai tak mau balik pula dah. Dia duk main macam tu. Lagi ramai orang mengaji agama, lagi ramai orang pergi mengaji tinggi, lagi jadi mengelirukan. Dia tak bawa kepada satu fikrah. Dia bawa pikuk ni, bawa pikuk ni. Dia ni kata boleh, dia ni kata tak boleh. Dia ni kata tak apa, dia ni kata tak boleh. Dia jadi dulu tu. Masyarakat pening. Akhirnya dia kata, biarlah. Aku dah ni kita buat lagu kita lah. Dia jadi dulu tu, tuan-tuan. Bahayanya. Cabaran ke atas Islam ni, dia mai, dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Yang penting Nabi kata apa? Hampa kekal bersama Islam. Walaupun perubahan mai macam mana pun, faduru ma'al Islam, hampa kekal bersama dengan putaran Islam. Jangan tinggal Islam. Islam tu apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Tuhan kata fa in uthira ala annahu mustahaqqa isman, maka jika diketahui atas bahawa kedua saksi itu mustahak dosa pada sumpah itu, seperti didapati pada kedua saksi yang kita pilih itu harta yang ditohmah ataupun harta yang didakwa keduanya berkata harta itu ia beli ataupun telah diwasiatkan oleh si mati kepada dia. Nampak dia nak main dah. Harta orang bagi dia jadi saksi, dia nak ambil kesempatan atas harta kawan tu. Fa akharani yaqumani maqamahuma, maka dua saksi yang lain hendaklah berdiri keduanya pada tempat keduanya. Islam main dah. Yang ni dia panggil apa? Check and balance ataupun double security. Orang yang kita pilih jadi saksi, kita nak mati, kita tulis wasiat bagi dia jadi saksi. Tiba-tiba depa ni yang kita pilih jadi saksi nak main, nak ambil harta kita. Quran kata apa? Adik-beradik kita ada yang tahu cerita sebenar, kena bangun mencabar dua orang saksi tadi. Kena bangun. Abang kita kah, adik kita kah, kena bangun, maksudnya bangun pergi ke mahkamah buat report. Kata ini dua orang abang saya ambil untuk jadi saksi kepada wasiat yang dia buat. Tapi kami ni dua orang adik-beradik dia, kami nak beritahu kepada mahkamah. Kata setahu kami abang saya tidak pernah jual kepada saksi ini tanah dia. Kena bangkit dua orang ni pi ke depan dan mendakwa benda yang sebenar. Minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayani, daripada segala mereka yang mustahak atas mereka itu. Yang ni dua yang terlebih hampir dengan mayat itu pada sisinya. Bangkit dua adik-beradik kita ni mempertahankan daripada diselewengkan oleh dua saksi yang kita lantik, yang kita duk percaya kata dia bagus. Rupa-rupanya dia main kita. Manakala syak pada saksi yang terdahulu itu, hendaklah sumpah dua orang waris kepada si mati ini. Bangkit
dan dakwa balik saksi yang yang dipercayai sudah main benda ni. Fayaqsimani billah, maka bersumpahlah dua saksi yang baru ni, yang kemudian ini, dengan nama Allah bahawa khianat dua saksi yang terdahulu tadi. Bangkit challenge ni, check and balance. Dia check balik, nampak apa betul balik. Bangkit buat macam tu. Dan kata keduanya, la syahadatuna ahqu syahadatihima. Bermula saksi kami ni, adik-beradik yang dua orang ni kata, sesungguhnya kami punya saksi ni lebih betul daripada saksi yang dua orang tadi. Kami nak cakap yang betul. Wa ma'tadaina, dan tiadalah kami melampaui batas atas yang sebenar pada sumpah kami itu. Adik-beradik yang dua orang ni kata, kami tak bohong. Kami habaq hak betul. Memang dua orang saksi ni nampak nak khianat kepada wasiat yang abang kami buat. Contoh, inna idzan laminaz zalimin, bahwasanya kami ketika itu, mana kalau kami dua orang ni tipu, dia kata sungguh daripada jumlah segala orang yang zalim. Kalau kami tipu, kami akan masuk dalam golongan zalim, Tuhan akan azab kami. Tapi kami nak abang hak betul, saksi ni nampak macam nak main harta abang kami. Dia suruh buat macam tu. Maka hukum wasiat itu sabit di dalam Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk zalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha. Lepas ini dia akan mai kat kita, dia nak habaq kata sistem yang Allah buat ni. Sistem apa? Satu, suruh buat wasiat. Yang kedua, suruh cari saksi yang baik ketika nak buat wasiat. Yang ketiga, kalau nampak tanda-tanda saksi yang kita pilih itu macam nak khianat, boleh bangkit pula dua orang daripada keluarga orang yang buat wasiat ni, challenge persaksian orang yang terdahulu. Ini sistem. Sistem ni adalah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu, dia nak abang yang tu. Double security, double. Pasal apa? Pasal orang jahat makin ramai. Kan macam tuan-tuan ada bank, online banking, kadang-kadang dia main sampai 2-3 kali security, kita semua Tapi sebenarnya dia buat macam tu untuk double security, untuk nak pastikan orang yang hackers ni, yang duk hack nak masuk dalam sistem ni, dia lepas satu, dia sangkut lagi satu. Tujuan dia buat berperingkat-peringkat tu, security tu, tujuan dia adalah nak bagi selamat harta kepunyaan kita. Demikian hal dengan yang Allah suruh ni. Allah suruh buat wasiat, cari saksi yang elok. Tapi mungkin berlaku saksi yang kita nampak elok dan dipercayai tiba-tiba khianat. Kalau berlaku macam tu, dia ada double security. Dia ada satu lagi. Tuhan kata, adik-beradik boleh bangkit challenge saksi yang dua orang yang nampak tanda-tanda khianat. Nampak? Ini sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dalam Quran berkaitan dengan wasiat. Sebab hari ni bila orang duk buat benda-benda ni semua double-double, orang kerja bank kan, tuan-tuan tengok, bila dia nak load duit dalam ATM machine, duit kita tu pergi cucuk kad ambil duit tu kan, combination number tu bukan seorang pegang, kadang-kadang sampai 3 orang, paling-paling kurang 2 orang. Seorang dia buka hak mula, seorang lagi kena main buka hak kedua. Tapi ada tak kemungkinan dua orang ni pakat? Jom kita pergi buka dua orang, kita balas kat kita. Ada tak ada kemungkinan? Ada. Ada kemungkinan. Walaupun letak dua orang, ada kemungkinan. Pasal apa? Walaupun benda tu nampak macam high technology, tapi still dikendalikan oleh manusia. Tak ada apa-apa. Nama kata manusia ni, putar alam. Nama kata manusia ni. Maka dengan kerana itu, dalam bab wasiat, Tuhan buat double macam ni. Tuhan buat double macam ni kerana nak jaga benda-benda ni daripada jadi. Nah, hujung ayat tu kita habis sikit lagi. Hujung tu dia kata wattaqullah, dan takutlah olehmu akan Allah yang meninggalkan khianat yang dusta. Nampak? Dia kunci yang paling utama sekali apa dia? Takwa kepada Allah. Hal tu paling utama. Hal tu paling utama. Tuan-tuan tengok orang duk buat macam-macam, semua failure, gagal. Tuan tengok dulu ada satu jemaah Arkam, tuan Arkam. Oh. Depa berkembang cukup dahsyat. Ni dekat bukit apa, Bukit Jambui dulu ada satu minimarket depa. Minimarket Arkam ni. Dekat Bukit Jambui. Sahabat saya beli derian.
dekat mini market jual durian, depan jual durian. Dia apa dengan serban tebal, apa dengan jubah hijau, apa dengan apa kan. Kawan saya nak beli, dia kata buah ni insya-Allah elok. Memang mai daripada dusun apa hak pokok bagi-bagi. Insya-Allah elok. Kawan saya kata, ni kalau tak elok macam mana? Dia kata kalau tak elok tak apa, orang mai balik. Dia kata kita tukar. Okey. Kawan saya beli. Balik di rumah buka-buka mangkang. Buah mangkang, tak boleh makan. Angin terus lah kawan ni. Kawan ni tu kawan saya lah. Dia cerita balik, angin lah. Dia kata saya bawa ustaz, durian tu dah terbuka dah apa-apa sampai depan kedai. Panggil haji tu keluar mai, saya hampuk depan dia lah. Kawan ni pun, dia pun satu abangah je. Dia pun satu abangah, dia hampuk dia kata. Hampuk tak apa, biar rawit habis pakaian kau tu. Tengok dengan jubah, ha, dia marah. Tengok, kepala sengit, tangan pun sengit. Sebut bagi panjang. Tengok dengan jubah. Dia main minum. Nah, serban besar bakui. Dia kata cakap tak boleh pakai. Kawan kita ni, yang jual ni, dia masya Allah, dia pisalan, dia pegang tangan, dia cium tangan kawan main hampuk durian ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia keluar main, dia pegang tangan kau ni, dia cium. Dia ni, abang saya terkejut. Dia pegang tangan, dia cun, dia minta maaf, dia kata minta maaf, minta maaf, dia kata tak apa, tak apa. Ambil hal lain, ganti dua biji. Orang main sebiji, mangkang, ganti dua biji. Minta maaf, sampai dia, tolong pergi bubuh belakang kereta, tolong buka pintu kau ni, tutup, minta maaf, abang Nam, minta maaf, assalamualaikum. Macam tu punya akhlak dia bagi. Kau ni balik nak makan durian tu pun tak elu. Pasal apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Okay? Tengok-tengok apabila mai masa kerajaan hantam Arkam ni. Okey. Tengok kan tahun berapa lalu ni kena. Tengok-tengok dia punya empire perniagaan dia tuan-tuan, bukan dalam Malaysia saja. Di Thailand ada, di Indonesia ada, di Australia ada. Depa berkembang daripada satu kedai runcit jadi minimarket. Segala barang-barang ni, makanan hak kita duk makan hari-hari ni, mi kuning, tokwa, apa semua depa buat, depa buat, depa tak nak cakap banyak, depa buat kerja, depa jual, depa bagi alternatif kepada makanan halal. Depa buat. Dan berkembang, berkembang, berkembang sampai tengok-tengok aset dia saja, kerajaan kata, aset dia saja yang kemudiannya di freeze, dibekukan oleh kerajaan 30 juta duk ada. Dengan baih dua tingkat depa yang mula buat mai, baih dua tingkat masuk untuk tujuan siarah, untuk tujuan persiaran, dengan macam-macam very systematic. Orang pernah tanya kepada pengasas Al-Arkam ni, Ustaz Syari Muhammad ni, tanya dia apa rahsia dia. Orang tanya dia apa rahsia dia. Dia pegang dada tuan-tuan. Dia kata kalau di sini baik, semua baik, dia kata. Kalau di sini baik, semua baik. Kita buat apa pun, Allah akan tolong kita berjaya. Dia kata begitu. Soal dia dengan amalan dia, dengan yaqazah dia, dengan dia klaim kata Nabi duk mai majlis dia, dengan itu dia dengan Tuhan. Tapi dari segi ni, sistem yang dia bina untuk jemaah dia ni, sistem tu tu menjadi rahsia kejayaan dia. Kita ni bohlah duit berapa bilion, berapa million pun nak tolong orang Melayu kononnya. Pam duit berbagai-bagai agensi dok ada ni. Agensi ni, agensi ni, agensi. Semua tu last kali kena nak tolong orang Melayu. Tak tahu pergi mana. Kejayaan tak mai sampai kesudah. Perda salah satu agensi pirang tengok ni dalam Pulau Pinang ni. Oh dia ni duk jual nasi lemak. Punya ramai mia duk queue ni, India mia orang duk queue nak pergi beli nasi lemak dia. 2 jam habis. Perda masa tu pitanya ni. Pasal apa? Dia kata payuk rice cooker kecil aja, dia kata boleh banyak masak, boleh masak minyak tu ya. Melalui perda ni pergi tengok apa boleh tolong dekat dia ni supaya dia boleh commercialize business dia daripada rice cooker kecil tu bagi rice cooker besar. Kemudian apa lagi dia nak buat santan apa semua, bagi mesin, bagi-bagi harga sampai ribu-ribu bagi
Lepas bagi sebulan saja pi buat lawatan, tengok rice cooker kecil tu juga. Rice cooker kecil tu juga. Eh, kata kak, hari tu kita bagi hak besarnya, awak tak pakai. Oh, dia kata rosak. Rosak. Eh, kan dah abang dah hari tu, kalau rosak kak telefon nombor hak kita bagi tu, kak telefon. Kita akan ambil main untuk pi repair, kita ganti hak lain kat kak. Tak apalah, hampa dah tolong banyak dah, nak menyusah hampa lagi. Kak ni, hampa tolong pun banyak dah, lagi nak menyusah hampa, tak apalah, tak apa. Dah bukan masalah kak hantar repair kedai mana. Tak, tak tahu anak saya hantar pergi mana tu. Ni yang kata gambar ketam. Okey, ringkas cerita apa dia? Dia jual peruyuk tu. Peruyuk yang orang bagi nak tolong orang Melayu ni. Dia pergi jual kat siapa kan, dengan harga separuh daripada harga kedai punya. Dia ambil duit, selamat. Aku menjaga peruyuk tu juga. Nampak tuan-tuan? Buatlah macam mana pun, sini tak clear. Lingkup. So, Arkam ni dia ambil pendekatan apa? Dia pembuktian yang ni tu. Dia pembuktian yang ni tu. Lepas tu baru dia buat. Very successful. Ha, tapi malangnya, dia ada cerita lain pula yang menyebabkan terpaksa dia ambil tindakan kepada mereka. Ha? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So ayat yang kita baca pasal wasiat ni, baca pi sampai hujung Tuhan kata apa? Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, tinggallah segala perbuatan khianat dan dusta. Jangan, Tuhan kata benda tak baik jangan duk teringat nak buat. Wasma'u, Tuhan kata, dan dengarlah oleh kamu apa yang disuruh oleh Allah dan terimalah. Dengar, agama kata apa? Dengar dan kita buat, kita praktik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Ta'ala itu Tuhan yang tiada beri hidayah dia kepada segala orang yang fasik. Maksudnya orang yang duk menipu dalam muamalat ni, Allah tak akan tolong. Allah tidak akan beri kepadanya jalan kebajikan. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk kisah Allah soal para rasul. Lepas ini kita akan tengok nabi-nabi ini Allah tanya mereka. Nabi Muhammad, Tuhan tanya, Muhammad 63 tahun umur, apa yang hang buat? Nabi Muhammad akan cerita balik kat Tuhan apa yang Nabi buat daripada hari dia terima wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu sampailah hari Nabi wafat. Nabi akan cerita apa yang dia buat. Kemudian ayat-ayat akan datang, dia akan cerita kat kita. Nabi akan menjadi saksi kepada kita, umat dia. Nabi akan jadi saksi di depan Allah, samsuri umat aku. Nabi akan jadi saksi. Baik, nak membolehkan Nabi raih nama kita, Nabi jadi saksi kepada kita, kita kena ikut apa yang Nabi suruh. Kalau tidak, Nabi tak mengaku kita umat dia. Yang susah ialah kita. Kemudian tajuk yang akan datang lagi, dia akan main dekat kita cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa, Allah bagi dekat Nabi Isa ni nikmat yang tak tahu punya banyak. Apa nikmat yang Allah bagi dekat Nabi Isa ni, apa dia? Apa nikmat dia? Nombor satu, dia beranak tak ada bapa. Tak ada bapa. Mak dia mengandung dengan kehendak Allah. Satu nikmat. Tidak pernah Allah bagi pada mana-mana manusia kecuali Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Allah bagi dekat Nabi Isa kecil-kecil boleh bercakap. Kecil-kecil, baby. Boleh bercakap. Okey. Yang ketiga, Allah turunkan Injil. Itu nikmat Allah bagi dekat Nabi Isa. Dalam masa yang sama, Nabi Isa faham Taurat Nabi Musa. Dia faham. Allah bagi dekat Nabi Allah Isa, ni dalam ayat akan datang. Allah bagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, dia boleh pegang tanah, tanah liat, dia boleh kepai buat apa saja. Kalau dia kepai-kepai-kepai tanah jadi burung, Nabi Isa boleh saja terbang, jadi burung terbang. Allah bagi kat Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah bagi kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ni, orang buta dengan orang sopak mai dekat dia, gabuh ya. Itu sebab sebahagian ulama kata dipanggil Isa al-Masih. Masih daripada perkataan masaha, sapu. Dia sapu. Celak mata. Sedangkan orang ni beranak main buta. Sopak mai jumpa dia.
kulit jadi tampung putih-putih-putih, sapu je, hilang penyakit sopak. Allah bagi kepada Nabi Allah Isa AS macam tu. Orang yang dah mati, dah tanam dah dalam kubur, korek keluar, dia pegang je, sapu je, bangkit hidup balik. Allah bagi kepada Nabi Allah Isa AS. Dan kemuncaknya, Allah selamatkan Nabi Allah Isa AS daripada kena bunuh dengan Bani Israel. Depa mai kepung nak bunuh dia, Allah selamatkan dia. Hari ini kalau kita sampai ke Baitul Maqdis, kita boleh pergi melawat tempat-tempat sejarah tu, boleh pergi melawat. Ini dia panggil tempat Nabi Isa makan malam last sebelum Allah angkat dia. Mai satu tempat, di sinilah tempat Nabi Isa last dilihat ada atas bumi ini. Lepas tu tak tahu dia hilang pergi ke mana. Ada tempat-tempat dia yang tempat-tempat tu related dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dia. Yang menariknya dalam ayat yang akan datang ni apa dia? Allah sebut tu segala benda yang Allah bagi istimewa dekat Nabi Isa tu, Allah sebut di hujung dia bi izni dia sebut. Diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ni, dia kepai-kepai tanah menjadi macam burung, dia buih burung tu hidup bi izni, dengan izin aku, Tuhan kata. Saat lagi orang mati, dia pergi pegang, hidup balik, bi'izni, dengan izin aku. Tuhan ulang bi'izni itu berapa kali? 4 kali ke apakah dalam ayat yang sama. Nak cerita kepada kita bahawa tidak ada benda dalam dunia ni boleh jadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tidak ada benda mustahil dalam dunia ni pada Allah. Tidak ada benda yang mustahil, semua Allah boleh buat. Nah, kita akan tengok ayat tu insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafii khusr. Illa allazina amanu wa amilus shalihati. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.